Pemirsa, PLT Bupati Cianjur Herman Suherman geram dan melaporkan akun palsu Bupati Cianjur ke Polres Cianjur. Menurut Herman Suherman, akun tersebut meresahkan. Pasalnya dimanfaatkan untuk meminta uang kepada sejumlah pihak mengatasnamakan pribadinya. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman mengaku geram terkait adanya akun Facebook palsu mengatasnamakan dirinya yang dimanfaatkan untuk meminta sejumlah uang. Dalam menjalankan aksinya, sang pemilik akun Facebook palsu Bupati Cianjur tersebut meminta nomor telepon dan sejumlah uang kepada akun Facebook yang berteman. Perbuatan pelaku akun Facebook palsu Bupati Cianjur tersebut diketahui setelah banyaknya keluarga dan kerabat Bupati Cianjur Herman Suherman yang merasa tertipu. Menurut PLT Bupati Cianjur Herman Suherman, untuk menjaga nama baik dan mengantisipasi kejahatan di media sosial, pihaknya melaporkan upaya penipuan dengan menggunakan akun Facebook atas nama dirinya ke pihak kepolisian Cianjur. Tentunya saya mengimbau kepada warga masyarakat Cianjur, hati-hati dengan penggunaan akun bodong ini, dan hati-hati apabila ada masyarakat yang minta sebuah surat kepada saya, itu bohong di hadapnya. Pak, ada upaya hukumnya apa? Akan dilakukan pelaporan atau bagaimana? Nanti laporkan kalau ada itu. Pihaknya pun menghimbau masyarakat jika ada akun Facebook yang mengatasnamakan Bupati Cianjur dan meminta sesuatu untuk dihiraukan. Heri Setiawan, Bandung TV.